Here we go. Welcome back to Collaboration to the World Eropa Journey bareng gue Yako. Tuan 13. Dan adaptasi sama cuaca baru. Dari kita nyampenya tuh siang. Pagi. Pagi jam 10. Terus kita harus langsung ke hotel, ya. Belum bisa check-in, kita nunggu di hotel, sedangkan sore kita udah langsung ke venue tanpa istirahat. Ya. Untuk langsung manggung. Yoi. Itu lumayan ngegas, dan kita turun ke sana itu dengan koper dari bagasi destinasi yang segede-gede itu, kita harus naik transportasi darat, teman-teman. Ya. Kita di Amsterdam. Ini pertama kali ini. Ternyata lebih dingin daripada Austin. Hari ini kita mau ngapain aja? Hari ini kita mau langsung naik kereta ke arah dekat hotel, taruh barang, langsung berangkat manggung. Gokil enggak? Kita manggung di Platypus Record. Alright. Oh, ini pertama kalinya ke Belanda dan langsung manggung. Semoga kita nanti bismillah datang ya teman-teman dari Jaya. Langsung sorenya ke Platypus Record, yes. Shop, karena itu venue kita manggung di Belanda. Ya, namanya aja Record Shop ya, jadi memang sebuah store yang memang menjual piringan-piringan hitam. Di sini di Platypus ada dua orang yang ownernya, satu Bas, satu lagi Raul. Jadi waktu kita mau dibikinin flyer, ternyata dibikinin font juga. Look at this, that's hand sketches. Cool, bikin sendiri, keren ya. And Mr. Nobody. West Jakarta. So it's going like this. I want you to put your hand in the air like this. And put some piece like this. Connect your hand like this. Welcome to West Jakarta, everyone. Let's go. Sehingga pada masa kecilku tumbuh besar di gang yang sempit. Rumah selalu berpindah, dunia ku terjepit. Tiap malam mama berdoa, dia berbisik tuh hindari bendera kuning dan juga jarum suntik. Tiap detik selalu lihat konflik, ekonomi selalu jadi problematik. Orang tua menangis, anaknya telah dikubur. Oh, dia terlalu banyak sikat barang dari gang subur. Lapis ke udara, turun ke sama-sama. Agar kalian tahu asalmu dari mana. Westside Gotta check out how we doing alright. The black flags are black shot. From the top to the top, get the rap, never stop. The black book is the goal, or never be full. The burners, the blow-offs, the tags, the pieces. There's the king and queens, the proof of skills. The more the place you hit, the harder turn you fit. So what, so what, so what you want? So tell me what you want, fit. Mr. Nobody juga ikut manggung showcase gitu. Kita masing-masing karena mic-nya hanya satu, jadi gantian. Ini lebih intimate sih, lebih ya. Intimate banget gitu. Ya, kita menyempatkan hari kedua itu sempat jalan-jalan. Yep. Thrifting. Dom-dom itu thrifting, karena thrifting store-nya itu seru-seru banget. Tuh
Terus apa ya? Sama experience paling mahal buat gue adalah naik public transportation. Ya. Gue suka banget. Gue suka tram. Banget naik tram, naik kereta. Kereta perahunya gue suka banget. Oh, iya. Bagaimana rapinya infrastruktur mereka dan bersahabat untuk pejalan kaki kayak kita. Betul. Another experience that we had waktu di Amsterdam adalah we went to Street Art Museum. Woo, itu gokil banget. Wow. Di situ kenyang lihat yang namanya mural-mural graffiti artwork. Di gedung tuh. Asli ada truk digantung. Gokil. Dari atas ke bawah gitu. Terus we're like, ini gimana naikinnya ke sana gitu. Dimanapun kita berada, itu kita bisa merasakan akulturasi hip hop di negara tersebut. That's how big hip hop is, gitu, in every country. Setelah Belanda, kita menuju ke Paris menggunakan train. Dan emang sengaja nggak mau pakai pesawat karena supaya kita bisa merasakan experience-nya, pengalamannya naik train gimana sih, karena nggak lama, cuma 3 jam dari Belanda ke Paris. 560 km 3 jam. Oh. Wow. Sampai juga kita di Paris. Jadi perjalanan sekitar 3 jam setengah. Sama nih. Tapi oke, bisa tidur di jalan. Terus lihat pemandangan. Ya, mantap. Lihat, dari tadi di jalan menandakan Paris is an art town. Banyak graffiti. Kemudian sampai di Paris kita jam 9 pagi itu juga kita belum bisa langsung check in, kita ribet dulu sama yang namanya locker. Kita juga ribet sama cari makan, karena kembali lagi salah satu yang challenge di kolaborasi ini adalah perjalanannya sendiri gitu, journey-nya berkompromi gitu dengan keinginan taste masing-masing. Ada yang suka makan ini, ada yang suka makan ini. Nah, pada saat cari makan itu kita harus menyamakan perbedaan ini nih, ya nggak sih? Gitu. Kali ini kita mau mencoba makanan Timur Tengah, gitu. Jadi emang nyari yang lain lah, karena banyak juga yang menyediakan restoran itu di Paris. Ya udah kita jalan, sempet salah jalan dulu, baca mapnya salah, terus jalan ke sana, terus kemudian dan pada saat itu gue ngerasa tim itu lumayan capek. Yeah. Hari itu kita lumayan capek. Ada tensi yang cukup berasa di antara kita gitu. Tapi semuanya itu gimana caranya supaya kita bisa tetap solid berjalan bareng. Yeah. Gitu. Karena kalau misalnya ribet sama ego masing-masing, ya kolaborasi ini nggak akan jalan dari awal. And that's what I like gitu dari tim ini. Oh iya. Yeah. Ketemu teman-teman dari Indonesia juga. Lumayan seru, kita dapat knowledge-nya di Paris itu seperti apa. Makanannya lokalnya ya. Sebelum modal untuk kita berangkat ke Marseille nanti, jadi kita tahu bahwa orang Prancis itu seperti apa sih gitu. Yeah. Ya. Anak-anak makan ini ya, apa? Tutut lokal. Escargot. Kalau di Indonesia tutut lokal. Iya, benar. Nih, mana nih? Bah, ya. Enggak, ini sih. Oh, dia enggak boleh. Sampai balik lagi, pace-nya mesti buru-buru karena ternyata panti sudah jemput.
panitia sudah jemput, tapi baru pertama kalinya nih dari beberapa titik di beberapa negara kita akhirnya dijemput sama panitia di tempat kita sampai. Yes. Lengkap dengan mobil tulisannya Babel Music XP, kayak wah akhirnya ngerasain dijemput LO nih kayak. Ini festival beneran nih. Iya, iya, iya. Akhirnya tiba di Marseille. Kata terakhir tadi sempat kena strike, stuck di train for 1 hour because of the strikes lately happening in France. So here we are now. Ini kota pertama yang penuh dengan matahari. Yay. Dan dinginnya masih bersahabat walaupun tetap berdiri bulu kuduk saya. Tapi the weather is good. Apart today, this is our place. Kita venue-nya cuma satu blok doang di belakangnya. Yeah. And the place, the venue is so nice. Yeah. Karena banyak banget graffiti-nya, just perfect for the nanti kita ajak keliling-keliling. Yep. Peace out. Jadi sampai di Marseille terus kita langsung ke hotel. Itu hari pertama kita langsung conference ya? Enggak, hari pertama kita menyempatkan untuk jalan-jalan dulu. Jalan-jalan, nyobain kita makanan. Kita nyobain makanan dan nemenin dom-dom. Sebenarnya tujuan per hari pertama itu adalah ya kita menyusuri ya. Dan menemani dom-dom mencari tempat skate. Ya. Gitu. Dan itu kejadian kita sempat melihat betapa cantiknya laut ya, Mediterania portnya. Jadi masuk ke hari kedua. Hari pertama kita sepakat sampai ke hotel udah ya, kita sama-sama istirahat ya. Sebenarnya ini kayak tidur paling lama yang pernah kita dapat. Betul. Sebenarnya sebelah gua enggak sih. Sebelah gua ini masih menyempatkan rekaman. Iya. Dia bawa rekaman, alat-alat rekam itu di kamar hotelnya. Gua enggak tahu waktu di US enggak sempet kan lo? Sempat juga. Nah, waktu di Marseille dia menyempatkan lo. Salut sih apa sebelah. Enggak, kalau gua pengen coba ngerasain ambience yang beda aja. Oke, gimana gitu. Apa yang lo rasain, Pi? Jadi kan gua niat gua rekaman ya. Iya. Tapi yang terjadi gue malah lebih banyak nulis dibanding rekaman. Gue coba gue orangnya gampang lupa, gampang ke distract. Jadi momen-momen yang gue tangkap ya gue capture, ya gue kerjakan segera mungkin aja gitu. Jadi apa enggak di belakangan, yang penting gue tulis terus gue input aja ke dalam musik gitu. Nah, satu yang membedakan antara di South by Southwest dan di Babel Music XP itu kita mendapat kesempatan untuk interview dengan media-media internasional. Kita dapat dengan beberapa di hari pertama itu Session Lab, kemudian Cosmo Radio, kemudian sama RFI Tropicals. Oh, gitu. Yeah. Nah, yang pertama kebetulan gue juga dapat undangan untuk menghadiri sesi diskusi round table yang temanya itu topiknya equal access to all genres in music industry. On time 12:45. Here we go. Mudah-mudahan energi yang kita sampaikan penonton, amin, nyampe dan penonton bisa ngasih energi balik ke kita, amin, dan kita bisa bawa pulang suatu dari panggung ini, dan mudah-mudahan ini jadi pembuka pintu untuk kita ke pintu-pintu berikutnya. Berdoa, amin, menurut percayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Wah, wih, panggung terakhir nih. Let's go. 1, 2, 3. Collaboration Studio. Lagu pertama kita buka dengan Hi. Ada intro dari dom-dom, all the way Indonesia masuk ke high. Masuk ke high itu menurut gua kayak setengah ya, baru setengah. Belum ada. Paling kayak cuma 10-15 orang. Enggak, setengah terisi adalah 20 lah. Paling enggak 20 row pertama, 2-3 row pertama lah. Oke. Terus dan balik lagi itu di panggung terakhir, lo kembali mengingatkan gua, Pi. Lo harus lihat gue, kita harus connect. Karena itu panggung terakhir. Ayo kok. Let's connect, gue ulang. Get down!
itu that's just crazy vibe, man. Crazy vibe. Marce, you're just crazy. Kolaborasi ini gak berhenti di sini aja. Amen. There will be another collaboration in the future yang pastinya bisa membawa banyak lagi musisi Indonesia, juga rapper-rapper Indonesia untuk manggung di berbagai negara di luar negeri. Itu dan other than that, let's just bring hip hop Indonesia to the world. So whatever you do out there, thank you for listening to our music. Thank you for believing in us. Thank you for producing your music. Jangan give up. Bikin mimpi lo, bikin suatu mimpi, tapi coba pelan-pelan untuk jalani mimpi lo, berteman dengan orang yang tepat, dan let's go, let's do it. Aku pergi ke kota lain, hustle all the time. Panggung studio ku kerja keras every time. Keringat mengucur deras, but still I'm feeling fine. Kejar mimpi tanpa lelah, ku tak pernah main-main. Langkah pernah terhenti, walau dihadang tembok yang tinggi. Ku pernah jatuh berkali-kali, tapi tenang ku selalu bangun kembali. Karena mimpi cuma jadi mimpi, jika ku tak segera mulai aksi. Lewat pena dan kertas ku tulis lagi, semua yang ada di hati. Buka mata, mentari menyapa, dengan Mary Jane, berkat yang ku punya. Ku lakukan ini, putriku di rumah. Tak lupa bersyukur kepada sang kuasa.